Assalamualaikum. Saya Hairul daripada ZM Great Trading, pembekal metal detector di Malaysia. Hari ini saya akan tunjukkan cara pemakaian Nocta Simpac. Okey, tempat yang sama seperti video-video saya yang sebelum ni di kawasan berpasir. Okey, saya pakai Simpac hari ini. Cara saya pakai simple lah, untuk kawasan yang berpasir yang tidak ada high mineral sangat. Terpulang kepada tuan-tuan nak pakai untuk mood park boleh, untuk mood feel boleh, tak ada masalah. Dia tak tinggi sangat mineral, boleh on terus jalan. Kalau ada gangguan, main-main dengan sensitivity. Sensitivity jangan terlalu full sangat jika banyak gangguan. Okey, cara nak pakai dia, okey simple eh, saya on. Okey, ini version terbaru 2.78. Okey, macam ni saya pakai yang mood untuk feel lah. Okey, yang saya pakai yang nombor 1 ni. Kita tolak sini, saya ambil yang sini. Sensitivity kalau ikutkan full dia 7. Ya, 7 ni eh. Saya kurangkan 1 pun cukup. Yang lain saya dah tak usik dah. Maksudnya ground balance dia ni kalau ikutkan mesin dia, dia detect pada 90. Yang ni saya abaikan. Itu saja. Saya terus swing. Saya tak perlu ubah apa-apa lagi lah. Okey, kita tengok apa yang kita boleh dapat pagi ni. Kita cuba dulu. Sebab saya dah uji eh. Maksudnya kalau di kawasan yang tidak ada high mineral sangat, dia memang tidak ada gangguan. Yang penting dia bersendirian lah. Kalau dekat keliling kita ni ada mesin yang sama, mesin yang berbeza brand, memang dia akan chatter. Tu normal mana-mana mesin pun. Lagi utamanya Simpac. Simpac dia hertz dia rendah, memang dia akan kalah dengan dengan frekuensi yang akan sama dia. Memang kita kena lari ataupun kita kena rendahkan sensitivity. Tu atas kebijaksanaan kita. So kalau ni saya pakai full dekat kawasan yang orang kata ya, tidak ada mineral apa-apa, memang mesin akan senyap eh. Tak ada apa-apa gangguan sangat. Cantik je. Okay, right. Sebagai contoh eh. Yang ni pun kira dah bekas-bekas bekas-bekas lenyek lah. Orang dah cari apa. Saya nak cuba sebab katanya mesin Simplex yang terbaru ni dia lebih dalam, lebih deep. Jadi saya nak try cuci lah. Try cuci kawasan-kawasan yang mana orang dah scan tu. Saya try cuci. Okay, kalau tuan-tuan tengok dia memang pada saya dia tidak ada gangguan lah. Smooth. Okey. Right. Kita dah jumpa satu sasaran. Okey, ini kosong. Okey. ID dia agak jumping sikit eh. Mesin ni saya pun tak katanya dia telah perbaiki jumping ni. Tapi kalau tengok pada saya testing ni, dia mula-mula baca 21, 17, 23, 25, 21, 18. 27. Memang number dia lari-lari. Sangat berbeza dengan MyLab yang nombor dia agak stabil 1 hingga 2 je pada 17, 16, 16, 17. Tapi mesin ni selepas di-update, dia punya ID nombor bersepah-sepah. Tapi yang tu saya boleh abaikan lah. Bagi saya yang dah biasa, nombor tu saya abaikan. So saya akan tengok pada bunyi, bunyi yang solid. Nombor memang agak bersepah sikit sini eh. Saya cuba gali eh, saya nak tengok apa benda barang kat sini. Right. Okay, dah naik eh. Barang dah naik. Okay, untuk mesin ni saya pakai pointer Garrett. So Garrett ni pun lebih kurang dalam berapa hertz lah, saya tak pasti lah. Seakan sama dengan hertz Simplex. So dia memang akan ada chatter. Saya on. Okay, tonton perasan eh. So yang tu saya skip, saya abaikan. Saya terus cari apa benda barang yang okay. Saya dah jumpa barang apa. So yang ni kita dapat pitis lah. Kedalaman agak boleh tahan dalam juga, dua kali scope. So pitis kecil macam ni Simpac masih mampu lagi detect. Alright, cuma masalah dia sekarang ni dia chatter. So saya cuba ubah. Saya try masuk frekuensi sini. Saya try ubah jap. Saya nak tengok. Alright, cantik. So
frekuensi ubah kepada 1. Setakat ni jarak jauh, jarak dekat dia jadi kacau. Jarak okey, cantik. Yang ni dia dah tak kacau. Jadi untuk simplex pakai F1. Kalau pakai pointer dia okey sikit, dia tak apa-apa gangguan. Tadi default dia F2. Jadi tolong ubah kepada F1 untuk dia mengurangkan dia punya gangguan. Alright, itu saja. Kita cuba lagi dengan video yang lain. Right, terima kasih.